Ada seorang anak 17 tahun baru lulus SMA, mau mendaftar kuliah. Kebetulan kuliahnya di Jakarta. Ya, Ibu, saya nampaknya mau menikah ini. Mau menikah? Kamu sadar dengan ucapanmu? Kamu umur berapa? Belajar aja dulu. Cari pekerjaan dulu, mapan dulu. Kamu sudah matang baru menikah. Anak itu tidak mampu menggambarkan bagaimana tidak bertemunya sudut pandang antara dia dengan kedua orang tuanya. Nggak sampai 2 tahun, dia menghamili anak orang. Karena ibaratnya air dimasak mendidih. Kalau tidak segera dimatikan apinya, tidak dipadamkan panasnya itu, tumpah.